Kembali lagi di channel YouTube aku, Dara Rianti. Kali ini aku akan unboxing lagi 2 paket. Karena aku berencana mau bikin dekor ulang tahun sendiri, makanya aku hunting-hunting di Shopee itu barang-barang yang aku perluin buat ngedekor ulang tahun. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kamu bisa dapat notifikasi kalau aku update video baru. Dan jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Oke, lanjut kita buka paketnya. Ini dia paketnya. Ini paket yang pertama dan ini paket yang kedua. Paket pertama. Ini dia, ini taplak meja polos plastik warna pink. Untuk lebarnya ini 137 cm kali 183 cm. Kita buka dulu ya. Jadi bahannya tuh seperti ini. Emang agak tipis ya. Untuk harganya sendiri ini Rp18.000. Selanjutnya ini ada balon foil. Ini angka 3 dan ini tingginya 1 meter. Harganya Rp12.500. Lanjut ada balon latex warna peach. Ini balon jumbo ya. Ini harganya Rp16.000 dan ini diameternya bisa mencapai 90 cm. Kemudian ini ada balon latex juga warna pink. Ini harganya Rp12.000 dan besarnya ini 24 inch. Yang ini tuh yang agak kecil, ini 18 inch. Ini harganya Rp10.000. Nah, untuk yang selanjutnya ini aku buka dulu ya. Packingnya pakai bubble, karena ini tuh lilin. Semoga aman ya, gak patah. Nah, ini dia, ini ada lilin warna gold. Ini nomor 3 dan ini harganya Rp5.500. Dan semua yang aku beli ini tadi dari pestaforia.com. Oke, langsung aja ke paket yang kedua. Ini dia paket yang kedua. Langsung aja kita buka. Ini ada pompa balon. Ini harganya cuma Rp10.000. Jadi masih dilapis lagi ya sama penjualnya. Nah, ini dia barangnya seperti ini. Ini panjangnya 30 cm. Dan sistem kerjanya nanti kita tarik lalu kita dorong seperti ini ya. Yang kedua, ini ada balon. Ini balon pastel. Harganya Rp27.000 dan ini isinya 25. Selanjutnya ada balon strip chain. Nah, ini itu bahannya PVC transparan. Ini gunanya untuk mengaitkan balon itu supaya jadi satu gitu. Nah, di sini seperti ini ya. Ini ada lubangnya. Nanti ketika balonnya kita tiup, kita tali lah, kita masukkan di sini. Ini nanti bisa kita buat dekorasi menggunakan ini. Nah, ini untuk harganya ini 6.000
dan ini panjangnya 5 meter. Lanjut, ini ada pisau kue seperti ini harganya 800 rupiah, bahannya dari plastik yang transparan. Nah, seperti ini ya, di ujungnya ini ada geriginya, dan ini panjangnya 22 cm. Dan untuk paket yang kedua tadi, aku belinya di Juragan _ Balon. Nanti akan aku cantumin linknya di description box ya. Dari semua paket yang aku beli ini aku cuman habis sekitar 100 ribuan. Jadi ekonomis banget kan buat bikin dekorasi ulang tahun sendiri. Kalian penasaran akan seperti apa dekorasinya? Tunggu video aku selanjutnya. Thank you buat yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share ke sosial media yang kalian punya. See you.